Mangkubuwono II diturunkan paksa oleh Daendalus. Suatu ketika di Penangkilan, Sri Sultan Hamengkubuwono II duduk berjajar dengan Minister Hegler dan dihadap Patih Sindureja beserta Raden Rangga Prawira Dirja dari Madiun. Sewaktu mereka berembuk, datanglah Jenderal Jawa dari negeri Belanda bernama Daendalus. Daendalus datang di Yogyakarta sesudah berkunjung di Kesunanan Surakarta. Dari hasil rapat para pejabat Kesultanan Yogyakarta itu, Sri Sultan Hamengkubuwono II menyepakatinya. Tetapi Daendalus yang baru saja datang di Penangkilan itu tidak menyepakatinya. Akibatnya Raden Rangga Prawira Dirja meninggalkan Penangkilan sesudah memohon izin pada Sultan. Datangnya Daendalus di Yogyakarta membuat Raden Rangga Prawira Dirja berduka karena kebijakan di Kesultanan akan berubah. Duka Raden Rangga pun semakin memberat ketika mendengar kabar Kanjeng Ratu Manduretna meninggal sesudah melahirkan putranya. Di samping makam Kanjeng Ratu Maduretna itu, Raden Rangga menitikkan air mata. Pada hari berikutnya, Raden Rangga Prawira Dirja yang menentang kebijakan Daendalus itu dipanggil oleh Belanda ke Semarang sesudah meminta izin pada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Bersama pasukannya, Raden Rangga datang ke Semarang. Sesampai tujuan, Raden Rangga sudah ditunggu pasukan Belanda. Perang pun terjadi hingga Raden Rangga berhasil ditangkap dan dibawa ke Betawi. Mendengar kabar Raden Rangga Prawira Dirja dibawa ke Betawi, Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan pada Raden Purwadipura. Pangeran Dipakusuma dan Pangeran Martalaya beserta pasukannya oleh Sultan ditugaskan untuk merebut Rangga Prawira Dirja dari tangan Belanda. Namun dalam peperangan, mereka beserta pasukannya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Dengan dipenjarakannya Raden Rangga Prawira Dirja ke Betawi merupakan awal rusaknya Kesultanan Yogyakarta. Sebagai raja di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono II sendiri pula dipanggil oleh Jenderal Daendalus di loji Semarang. Setiba di loji, Daendalus menurunkan secara paksa kepada Sultan dari tahta kekuasaannya sebagai pengganti raja di Kesultanan Yogyakarta adalah putranya, yakni Sri Narendra atau bisa disebut Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sesudah menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya dan mengangkat Sri Narendra putranya sebagai Sultan di Yogyakarta, Daendalus pulang ke Betawi. Tak lama kemudian, Daendalus yang menjabat sebagai gubernur jenderal di Betawi itu dicopot kedudukannya, digantikan oleh Jenderal Janssen. Saat di masa kekuasaan Jenderal Janssen di Betawi, datanglah pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Thomas Raffles. Menyadari akan muncul ancaman Inggris terhadap kekuasaan Belanda di Betawi, Jenderal Janssen meminta bantuan kepada Sri Narendra di Yogyakarta tepatnya. Merasa berutang budi pada Belanda yang telah mengangkatnya sebagai Sultan di Yogyakarta, Sri Narendra mengirim bantuan pasukan ke Betawi. Dikirimlah pasukan Yogyakarta yang berjumlah 1000 prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh 5 komando, yakni Pangeran Danukusuma, Pangeran Danunegara, Temenggung Wiryasuma, Raden Arya Sindureja, serta Raden Ranawijaya. Selagi perjalanan pasukan Yogyakarta sampai wilayah Gombel, Surakarta, pasukan Inggris sudah berhasil merebut Betawi dari cengkraman Belanda. Gubernur Jenderal Janssen
yang berhasil ditangkap oleh Inggris pun sudah dibuang ke pulau seberang. Mendengar Inggris berhasil menaklukkan Belanda di Betawi, Sri Sultan Hamengkubuwono II mengumpulkan ketiga putra, putra menantu, dan saudara iparnya. Hasil pembicaraan mereka memutuskan untuk mengambil tahtanya yang diduduki oleh Sri Narendra. Selain itu, Sultan pula menangkap dan membunuh Patih Danureja I. Sementara Sri Narendra yang diangkat Belanda menjadi gelisah ketika Inggris berhasil menguasai Betawi. Di dalam ruang dengan pintu jendela terkunci serta dijaga oleh sejumlah pengawal di luar, Sri Narendra tampak sangat cemas. Kepada beberapa pengawalnya, Sri Narendra yang berada di Banjar Adem itu memerintahkan untuk memanggil Pangeran Diponegoro di Tegal Reja. Berangkatlah mereka menuju Tegal Reja, di mana Diponegoro yang mendengar kabar tentang tunduknya Belanda pada Inggris itu mencemaskan nasib ayahnya. Di tengah perjalanan, utusan Sri Narendra itu bertemu Pangeran Diponegoro. Kepada Diponegoro yang masih duduk di kikir kuda, salah seorang pengawal raja menyampaikan pesan. Ayahanda Pangeran Diponegoro meminta pada tuan untuk datang ke Banjar Adem. Tanpa melontarkan jawaban kepada pengawal itu, Pangeran Diponegoro melecut kudanya dengan tali kendali. Kuda itu sontak berlari kencang menuju Banjar Adem. Setiba di tujuan, Diponegoro turun dari kuda, berkumpul dengan para bawahan ayahnya. Di hadapan Sri Narendra, Pangeran Diponegoro duduk bersimpuh dan mengaturkan sembah bakti. Dengan melelehkan air mata di pipi, Sri Narendra merangkul putranya. Sungguh, pertemuan ayah dan putranya itu membuat haru bagi seluruh orang yang menyaksikannya. Di dalam suatu ruang, Sri Narendra dan Pangeran Diponegoro saling berbincang mengenai surutnya Belanda dan timbulnya Inggris di Tanah Jawa. Perbincangan melebar mengenai dibunuhnya Patih Danureja oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada awalnya, Sri Narendra ingin melakukan perlawanan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono II yang telah mengambil tahtanya kembali. Namun, tujuan Sri Narendra itu tidak disepakati oleh Pangeran Diponegoro karena saran putranya, Sri Narendra ingin menempuh jalur kekeluargaan dengan Hamengkubuwono II. Di hadapan Hamengkubuwono II, Sri Narendra yang didampingi Pangeran Diponegoro, putranya itu, membuka pembicaraan. Kenapa ayahanda meminta tahta Kesultanan Yogyakarta dan menangkap Patih Danureja dan membunuhnya? Sebenarnya, kau mendengar berita yang salah. Aku tidak menangkap Danureja, apalagi membunuhnya. Aku hanya membuangnya. Karena besok Danureja akan merepotkan pemerintahanmu di Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan tampak mengernyitkan dahinya. Aku membuang Danureja karena ia yang menyebabkan kekacauan pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Kepada Jenderal Daendeles, Danureja menyampaikan kabar bohong bahwa aku telah menyerahkan tahta kepadamu. Danureja pula berencana menobatkanmu sebagai raja dan melengsarkanku dari tahta. Dengan harapan, bila kau menjadi raja akan mudah dijadikan boneka oleh Belanda. Sebentar ayahanda. Sri Narendra meredakan amarah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Apakah ayahanda ingin kembali menjadi Sultan di Yogyakarta? Bukan itu maksudku. Sri Sultan Hamengkubuwono II menjawab dengan tegas. Keinginanku hanya untuk menjadikan Kesultanan Yogyakarta kembali membaik. Aku mengetahui
Kalau kau belum sanggup mengemudikan bahtera Kesultanan Yogyakarta dengan baik, kau harus belajar lagi untuk menjadi seorang pemimpin negara. Mendengar pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono II, Sri Narendra terdiam serupa patung. Beserta Pangeran Diponegoro, Raja Yogyakarta itu keluar dari ruangan, meninggalkan Hamengkubuwono II kembali ke Banjar Adem. Sementara Pangeran Diponegoro kembali ke Tegal Reja. Sri Narendra menerima surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono II melalui Nyai Ria Swada Saganda. Sesudah membaca surat yang berisikan agar menghadap ayahandanya, Sri Narendra yang diangkat sebagai Sultan di Yogyakarta oleh Belanda itu bergegas meninggalkan istana tanpa seorang pengawal. Sri Narendra menghadap Hamengkubuwono II. "Kenapa kau sekarang mengharapkanku kembali menjadi raja seperti sedia kala Ananda?" tanya Sri Sultan Hamengkubuwono II. "Mohon maaf ayahanda." Sri Narendra mengaturkan sembah bakti pada sang ayah. "Semula Ananda menjadi korban rencana Patih Danureja yang menghendaki Ananda menjadi raja dan ayahanda turun dari tahta. Ananda pun malu ketika Kesultanan Yogyakarta terkesan memiliki dua raja." Sebagaimana kedua istrinya, Sri Sultan Hamengkubuwono II tampak haru ketika mendengar pernyataan dari putranya. "Aku sangat bahagia Ananda. Kau telah menyadari kesalahanmu." "Ya ayahanda." Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan kepada salah seorang abdi kerajaan untuk memanggil Raden Prawiranata, Raden Brangtakusuma, dan seorang carik. Oleh Hamengkubuwono II, carik itu diminta untuk menuliskan surat yang berisikan bahwa Sri Narendra telah menyerahkan tahta Kesultanan Yogyakarta kepadanya. Surat telah selesai ditulis. Hamengkubuwono II pun bergegas memerintahkan Sindu Negara dan Danu Negara untuk menyerahkan surat itu kepada Minister Ingler di Loji. Karena kekuasaan Tanah Jawa sudah di tangan Inggris, surat Hamengkubuwono II tidak mendapat tanggapan. Sungguh pun tidak mendapat tanggapan dari Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II menobatkan sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta. Sementara Sindu Negara diangkat oleh Hamengkubuwono II sebagai patih menggantikan kedudukan Patih Danureja. Sesudah penobatan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai raja dan pengangkatan Sindu Negara sebagai patih, penangkilan dibuarkan. Sultan beserta istri dan keluarga kembali ke istana. Sementara para punggawa Kesultanan Yogyakarta kembali ke wismanya masing-masing. Loji-loji Belanda sudah kosong. Para jenderal dan pasukannya sudah banyak yang meninggalkan Semarang dan Betawi. Sejak itu Inggris yang mendapat dukungan pasukan kaum Sepehi mulai mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di Tanah Jawa, bukan hanya Kesunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara. Tidak ketinggalan pula Kesultanan Yogyakarta. Semakin kuatnya pengaruh Inggris menjadikan Kesultanan Yogyakarta semakin muram. Para punggawa dan para pangeran terpecah belah. Sebagian dari mereka yang berpihak pada Sri Sultan Hamengkubuwono II mulai berpaling pada Inggris. Sebagian mereka yang berpihak Raja Yogyakarta tampak anti-Inggris. Inggris mengetahui
bahwa Sri Narendra yang telah mengembalikan tahta kekuasaannya pada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Inggris pula mendengar kabar bahwa Sri Narendra akan dibuang sultan. Mendengar kabar tentang rencana pembuangan Sri Narendra oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Diponegoro putranya merasa prihatin. Dalam batin yang pedih, Pangeran Diponegoro berkata, "Semoga Ayahanda selalu tabah dalam menghadapi cobaan hidup ini." Tanpa sepengetahuan seorang pun, Pangeran Diponegoro diam-diam meninggalkan wismanya. Dengan kuda tunggangannya, Pangeran Diponegoro pergi ke Gua Serang, memohon kepada Allah Ta'ala agar Kesultanan Yogyakarta kembali dijauhkan dari perseteruan keluarga, agar kondisi di Kesultanan Yogyakarta kembali pulih seperti sedia kala. Kepergian Pangeran Diponegoro kiranya membuat resah ibu Sri Sultan Hamengkubuwono II, permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I, karena tidak tega melihat kesedihan ibunya Hamengkubuwono II memerintahkan Patih Sindu Negara untuk mencari Pangeran Diponegoro. Dengan membawa prajurit secukupnya, Patih Sindu Negara meninggalkan Kesultanan Yogyakarta mencari Pangeran Diponegoro yang meninggalkan Tegal Reja tanpa pamit. Sudah menjadi kehendak ilahi, Sindu Negara berhasil menemukan keberadaan Pangeran Diponegoro di Gua Serang. Duh, Pangeran Diponegoro. Patih Sindu Negara membuka pembicaraan. Kenapa Pangeran meninggalkan Tegal Reja tanpa pamit? Aku menyingkir ke tempat sepi ini hanya untuk mendoakan agar Ayahanda selalu dalam lindungan ilahi. Tapi kepergian Pangeran membuat sedih Ratu Ageng. Wajah Patih Sindu Negara tampak muram. Karenanya Pangeran hendaklah Pangeran pulang ke Tegal Reja. Kasihan Kanjeng Ratu Ageng. Teringat pada Ratu Ageng, Eyang Buyutnya sangat dicintainya, Pangeran Diponegoro bersedia pulang ke Tegal Reja. Setiba di dalam Tegal Reja, Pangeran Diponegoro menemui Ratu Ageng sebelum memasuki Sentong Tengah, menenteramkan hati yang dilanda gundah gulana. Sri Sultan Hamengkubuwono II mendapatkan laporan dari Patih Sindu Negara bahwa Jenderal Thomas Raffles dari Inggris akan datang di Kesultanan Yogyakarta. Karenanya bersama Sindu Negara, Sultan memerintahkannya untuk menjemput Jenderal Raffles di Kalasan, tepatnya di Gowok. Sesudah bertemu dengan Raffles, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Patih Sindu Negara mempersilahkan sang jenderal untuk masuk di dalam kereta. Namun Raffles menolaknya. Ia memilih menunggang kuda yang berjalan di depan kereta, di mana Sultan berada di dalamnya. Sesampai halaman loji, Sultan Hamengkubuwono turun dari kereta. Jenderal Raffles dan Patih Sindu Negara turun dari gigir kuda. Ketiganya memasuki loji yang dihias dengan sangat indah. Sultan duduk di dampar, Raffles duduk di kursi yang telah disediakan. Merasa sebagai penguasa tertinggi di Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ingin menduduki damparnya di depan kursi Raffles. Sebagai orang Inggris yang berkuasa di tanah Jawa, Raffles tersinggung. Ia tidak menyepakati keinginan Sultan itu. Akibat perselisihan itu, Jenderal Raffles menghunus pedang dari warangkanya. Sultan Hamengkubuwono menarik keris dari warangkanya
menyaksikan Raffles dan Sultan akan berperang. Seluruh putra dan adipati dari Kesultanan Yogyakarta sontak beranjak dari kursi. Pasukan Inggris yang berbaris di luar serempak memasuki loji. Hingga di dalam loji penuh orang-orang yang mulai terbakar amarahnya. Menyaksikan akan timbulnya perang dari dua kelompok, Patih Sindu Negara melerai perselisihan Sultan Hamengkubuwono versus Jenderal Raffles. Perlahan-lahan murka keduanya padam. Sultan kembali duduk di damparnya, sedang Raffles duduk di kursinya. Demikian pula para pangeran dan adipati kembali duduk di kursi. Pasukan Inggris yang tidak berkepentingan di dalam loji serempak keluar. Sesudah suasana kembali tenang, Jenderal Raffles meminta tanda tangan persetujuan pada Sultan Hamengkubuwono atas tanah Jipang dan Prayayangan. Namun Sultan belum memberikan tanda tangan karena waktu sudah larut malam. Sultan yang berjanji akan memberikan tanda tangan di keesokan harinya itu meminta izin kepada Raffles untuk pulang ke istana. Jenderal Raffles mengizinkan Sultan Hamengkubuwono untuk pulang ke istana. Sepeninggal Sultan, Raffles beserta pasukannya berkumpul di dalam loji. Raffles pun segera beristirahat di loji sesudah sesiang menghabiskan waktunya untuk melakukan perundingan dengan Sultan. Keesokan paginya, Sultan Hamengkubuwono mengutus Adipati Sindureja ke loji. Sesudah bertemu dengan Jenderal Raffles, Sindureja menyampaikan amanat dari Sultan. Amanat Sultan agar Raffles bersedia datang di Istana Kesultanan Yogyakarta. Namun, permintaan Sultan itu ditolak oleh Raffles. Keputusan Raffles yang tidak mau datang ke Istana Kesultanan Yogyakarta itu disampaikan oleh Sindureja kepada Sultan. Semakin kuatnya cengkeraman kekuasaan Inggris terhadap Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Residen John Craver membuat Sri Sultan Hamengkubuwono II merasa semakin terancam kekuasaannya. Karenanya Sultan melakukan antisipasi dengan membujuk Inggris untuk menggantikan putra mahkota dengan Pangeran Mangkudiningrat. Selain strategi itu, Hamengkubuwono II mengadakan perjanjian rahasia dengan Kesunanan Surakarta untuk melawan Inggris. Sementara di loji Inggris, Residen Craver yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Pangeran Natakusuma untuk membahas mengenai rencana penggantian raja di Kesultanan Yogyakarta dari Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota. Hasil bahasan itu, Craver meminta Pangeran Natakusuma untuk meminta kesepakatan dari Sultan agar bersedia turun tahta dan digantikan oleh putra mahkota. Pangeran Natakusuma bersedia melaksanakan perintah John Craver, namun tidak berjanji bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono bersedia digantikan kedudukannya sebagai raja oleh putra mahkotanya. Mengingat Sultan dikenal sebagai raja yang sangat keras dan tidak mau tunduk kepada Inggris, karena Pangeran Natakusuma tidak bisa diharapkan mampu membantu Inggris untuk merealisasikan rencananya, yakni menggantikan kedudukan Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkotanya, John Craver mengundang Raden Jaya Sentika. Di dalam suatu ruang rahasia, John Craver dan Raden Jaya Sentika mengadakan pertemuan dan pembahasan mengenai rencana Inggris untuk mengganti raja di Kesultanan Yogyakarta. Apa pendapatmu bila Inggris menggantikan kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono III sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta dengan putra mahkota Jaya Sentika?
tidak ada sepatah kata pun dari saya selain sepakat. Raden Jaya Sentika tampak sedang mengerahkan pikirannya. Tapi kalau boleh saya usul, hendaklah Mr. Crawford tidak menempuh jalur fisik, melainkan jalur pendekatan terlebih dahulu dengan putra mahkota. Usulmu saya terima, Jaya Sentika. John Crawford sejenak terdiam. Kalau begitu, saya akan menulis surat kepada putra mahkota agar bersedia menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta kembali. Maaf, Mister. Raden Jaya Sentika tertawa kecil. Bila Mister meminta secara langsung kepada putra mahkota untuk bersedia menjadi raja dengan menggantikan kedudukan ayahnya, tidak akan bersedia. Mengingat sesudah Kanjeng Sultan mangkat, putra mahkota otomatis menjadi raja, kecuali Mister mendukung rencana baru Kanjeng Sultan, menggantikan putra mahkotanya yang sekarang dengan Pangeran Mangkudiningrat. Tidak, jawab John Craver tegas. Inggris tidak mau mendukung rencana Sultan. Cukup. Bab yang kita bahas bukan persoalan penggantian putra mahkota, melainkan pergantian raja di Yogyakarta. Baik, Mister. Wajah Raden Jaya Sentika tampak berbinar sesudah mendapatkan gagasan cemerlang tiba-tiba. Rencana Inggris untuk menggantikan raja di Yogyakarta akan berhasil bila Mister melakukan pendekatan dengan Pangeran Diponegoro. Putra mahkota dijamin bersedia menjadi raja di Yogyakarta untuk menggantikan ayahnya bila dibujuk oleh Pangeran Diponegoro. Kepada Pangeran Diponegoro, putra mahkota sangat percaya. Apa yang diminta oleh Pangeran Diponegoro, putra mahkota akan mengikutinya. Oh, begitu. John Crawford mengangguk-anggukkan kepala seperti burung punguk. Diponegoro, saya pernah mendengar namanya, namun belum bertemu orangnya. Kira-kira sama usiamu, dia lebih muda atau lebih tua? Lebih muda, Mister. Usiaku 30 tahun, sementara usia Pangeran Diponegoro berusia 25 tahun. Tetapi sungguh pun Pangeran Diponegoro masih muda, namun dalam bekerja dapat diandalkan hingga mendapat kepercayaan dari putra mahkota. Kalau begitu, aku tak perlu menulis surat buat Pangeran Diponegoro sebaiknya. Aku meminta bantuanmu untuk mendekati Pangeran Diponegoro. Mengenai caramu untuk membujuk agar Pangeran Diponegoro bersedia meminta putra mahkota menjadi raja, aku serahkan kepadamu. Karena sudah dianggap cukup pertemuannya dengan John Crawford, Raden Jaya Sentika meninggalkan loji Inggris. Dari loji, Raden Jaya Sentika pergi ke Tegal Reja untuk menemui Pangeran Diponegoro. Tak ada maksud yang ingin dicapai selain meminta bantuan Pangeran Diponegoro untuk membujuk putra mahkota agar bersedia menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta, menggantikan kedudukan ayahnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II. Cerita beralih saat Raden Jaya Sentika telah meninggalkan loji tanpa disertai pengawal. Jaya Sentika pergi ke Tegal Reja yang merupakan tempat tinggal Pangeran Diponegoro selepas tengah malam. Betapa beruntung kedatangannya di Tegal Reja. Jaya Sentika mendapatkan sambutan hangat dari Pangeran Diponegoro. Di hadapan Pangeran Diponegoro, Raden Jaya Sentika menyampaikan maksud untuk tujuan kedatangannya, di mana Jaya Sentika yang merupakan orang kepercayaan Presiden John Crawford meminta bantuan kepada Diponegoro untuk membujuk putra mahkota ayahnya agar bersedia
menandatangani persetujuan untuk diangkat sebagai Raja Yogyakarta, menggantikan ayahnya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II. Atas permintaan Raden Jayasentika, Pangeran Diponegoro menyanggupinya. Namun, untuk membujuk putra mahkota agar bersedia diangkat oleh Inggris sebagai Sultan di Yogyakarta, tidak dilakukan pada hari itu. Sesudah mendengar jawaban Diponegoro, Jayasentika meninggalkan Tegalreja, pulang ke dalam. Jayasentika dengan hati berbunga-bunga. Keesokan harinya, Pangeran Diponegoro yang disertai seorang gamel dan beberapa pengiringnya pergi ke dalam Kadipaten untuk menemui putra mahkota kepada ayahnya. Diponegoro menyampaikan maksud Raden Jayasentika yang mendapat kepercayaan Presiden John Craven untuk meminta tanda tangan persetujuan untuk diangkat sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta. Sebentar, Ananda Diponegoro. Putra mahkota menghela nafas, wajahnya tampak memikirkan sesuatu. Jangan percaya dulu dengan Jayasentika. Teliti dengan seksama, benarkah yang akan mengangkatku kembali sebagai raja di Yogyakarta itu Inggris atau Jayasentika? Bukan Jayasentika, Kangjeng Rama. Jayasentika hanya sebagai tangan panjang Inggris untuk memohon surat pernyataan dari Kangjeng Rama untuk bersedia menjadi Sultan di Yogyakarta. Karena Ananda sudah percaya bahwa Inggris yang akan mengangkatku sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta, aku pun turut percaya. Putra mahkota memerintahkan pada abdinya untuk mengambilkan selembar kertas dan pena. Sesudah alat tulis itu tersedia di hadapannya, putra mahkota menuliskan pernyataan kesediaannya menjadi raja di Yogyakarta dan menandatangani surat itu. Aku sudah menandatangani surat pernyataan kesediaanku untuk menjadi raja di Yogyakarta pada Inggris. Sampaikan surat ini pada Jayasentika Ananda. Pangeran Diponegoro menerima surat pernyataan kesediaan lengkap dengan tanda tangan dari putra mahkota. Tak lama kemudian, Diponegoro meninggalkan dalem Kadipaten. Sesudah bertemu dengan Jayasentika, Diponegoro menyerahkan surat dari putra mahkota oleh Jayasentika. Surat itu dibawa dan diserahkan kepada Presiden John Craven di loji. Pangeran Diponegoro yang membawa surat pernyataan kesediaan putra mahkota untuk diangkat sebagai sultan oleh Inggris menemui Raden Jayasentika. Tengah malam, surat itu dibawa oleh Jayasentika ke loji untuk diserahkan pada Residen John Craven. Sesampainya di loji, Jayasentika mendapat sambutan hangat dari Craven dan Tan Jin Sing, sang kapten Cina. Mereka duduk bertiga dalam satu ruang rahasia. Saudara Jayasentika, John Craven membuka pembicaraan. Sudahlah, aku membawa surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Sultan di Yogyakarta dari putra mahkota. Bila sudah, serahkan kepadaku. Kalau saya belum membawa hasil, tidak mungkin memasuki loji ini. Mister, tentu aku sudah membawa surat pernyataan dari putra mahkota. Bagus. Serahkan segera surat itu. Sudah tidak sabar, aku ingin membacanya. Jayasentika menyerahkan surat pernyataan dari putra mahkota kepada John Craven. Sesudah membaca surat itu, wajah Craven tampak serupa langit yang merihaskan matahari. Sungguh, kau dapat saya andalkan
Jaya Sentika. Karenanya, aku akan segera membawa surat ini ke Betawi, menyerahkannya pada Jenderal Thomas Raffles. Pesanku, sebelum aku kembali ke Yogyakarta, jangan ada diskusi apapun dengan Diponegoro dan Putra Mahkota. Pagi harinya, John Crawford pergi ke Betawi. Sesudah mendapatkan persetujuan dari Jenderal Thomas Raffles atas rencana pengangkatan Putra Mahkota sebagai Sultan Yogyakarta dan menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya, Crawford kembali ke Yogyakarta. Sekembali di Yogyakarta, John Crawford mengadakan pertemuan dengan Jaya Sentika dan Tan Jin Sing, sang kapten Cina. Kepada Jaya Sentika dan Tan Jin Sing, Crawford memerintahkan untuk menyampaikan kabar perihal persetujuan Jenderal Thomas Raffles atas pengangkatan Putra Mahkota sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta kepada Diponegoro. Mendengar kabar dari Jaya Sentika dan Tan Jin Sing perihal persetujuan Jenderal Thomas Raffles di Betawi atas pengangkatan Putra Mahkota sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro tampak bahagia. Tetapi sesudah 3 tahun berjalan, realisasi pengangkatan Putra Mahkota sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta belum terrealisasi. Sontak, Diponegoro merasa ngungun dalam hati paling dasar. Cerita beralih saat sepulang dari Betawi, John Crawford kembali bertemu dengan Raden Jaya Sentika dan Tan Jin Sing di dalam loji. Dalam pertemuan, Presiden Inggris di Yogyakarta menyampaikan kabar dari Betawi, di mana Jenderal Thomas Raffles telah menyepakati untuk mengangkat Putra Mahkota sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta dan menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya. Bahasan antara John Crawford, Jaya Sentika, dan Tan Jin Sing melebar pada pengganti Putra Mahkota sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta sesudah kemangkatannya dalam bahasan itu. Crawford berpendapat bahwa yang menjadi Raja pasca kemangkatan Putra Mahkota adalah Pangeran Diponegoro. Namun muncul pendapat dari Jaya Sentika bahwa Pangeran Diponegoro tidak lahir dari istri utama Putra Mahkota, sementara buah hati Putra Mahkota dari istri utama adalah Raden Ambiah yang masih berusia 3 tahun. Karenanya, bila mengikuti tradisi Kesultanan Yogyakarta, Raja sesudah Putra Mahkota adalah Raden Ambiah. Tentu saja, bila Putra Mahkota sudah meninggal. Sesudah pertemuannya dengan Raden Jaya Sentika dan Tan Jin Sing, John Crawford menerima surat di Betawi yang ditandatangani oleh Jenderal Thomas Raffles. Isi surat itu menyatakan bahwa Raffles akan datang di Yogyakarta kepada Crawford. Raffles memerintahkannya untuk mempersiapkan pangan yang cukup dan pasukan yang kuat untuk berperang. Sebagai residen bawahan pemerintahan pusat di Betawi, Crawford melaksanakan amanat dari Raffles, memastikan bahwa Jenderal Thomas Raffles akan datang di Yogyakarta. John Crawford mengadakan pertemuan rahasia dengan Raden Jaya Sentika dan Tan Jin Sing. Kepada Jaya Sentika, Crawford menyatakan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Pangeran Diponegoro. Sepulang dari loji, Jaya Sentika pergi ke Tegal Reja, di mana ketika Jaya Sentika datang di Tegal Reja, Pangeran Diponegoro tengah berbincang dengan Ki Rahmanuddin dan Ahmad Musman. Kepada Pangeran Diponegoro, Jaya Sentika menyampaikan kabar bahwa sewaktu Jenderal Thomas Raffles datang di Yogyakarta, John Crawford akan menemuinya.
Selain itu, Raden Jayasentika menyampaikan rencana Inggris bahwa semasa putra mahkota yang akan diangkat sebagai raja di Yogyakarta itu meninggal, maka menjadi penggantinya adalah Pangeran Diponegoro. Mendengar rencana Inggris yang ingin mengangkatnya sebagai Sultan di Yogyakarta itu, Pangeran Diponegoro justru menjatuhkan sumpah bahwa dirinya menolak untuk menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta. Mendengar sumpah dari Pangeran Diponegoro itu, Ki Rahmanuddin dan Ahmad Ngusman menjadi semakin kagum kepada junjungannya. Sementara Raden Jayasentika hanya terdiam 1000 bahasa. Dalam batin bicara bahwa sepeninggal putra mahkota, maka yang menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta adalah Raden Mas Ambia yang masih berusia anak-anak. Pemirsa Budiman, demikianlah bahasan cerita sejarah kali ini. Nantikan kembali cerita sejarah di channel Babat Nusantara. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.